Assalamualaikum, welcome back to Aina's Vlog again. Aidin udah di Jakarta hampir 1 bulan, tapi dia belum pernah coba makanan Indonesia karena dia tidak punya waktu, karena dia sekarang ambil kelas bahasa Indonesia kan. Jadi hari ini aku bawa Aidin ke restoran Indonesia. Ininya makanan? Makanan Jawa. Ini apa ya? Itu sambal goreng krecek, Kak. Susah jelasin nih. Aku udah tahu, ini ya, Jogja. Part ya. Maaf ya. Ini cumi. Dia pilih udang saja. Oh, udang sama cumi. Ada cumi enggak? Cumi ada. Tuh cumi cabai hijau. Oh, cumi cabai hijau ini yang mau. Iya. Tadi sudah pesan satu, mau ditambah satu lagi. Dua. Iya. Cumi, udang. Ini soy sauce. Ini apa ya? Ini yang bakar, yang manis. Iya, manis. Ini ayam bakar yang manis satu. Tempe itu cuma aku selalu recommend. So he also needs to try tempe. Harus. Nasi putih untuk dia kan. Oh, enggak mau try nasi uduk. Enggak. Ya udah. Enggak mau. Ya udah, yuk. Cus. Jadi sekarang aku dari kantor dan Aidin dari rumah setelah kelas. Tapi aku tidak tahu kalau Aidin suka makanan Indonesia atau enggak. Dan juga aku pikir Aidin belum pernah coba makanan Indonesia sih. Jadi, we'll see ya. Tapi Aidin juga tidak suka makan sayur seperti aku. Jadi tadi dia pesan hanya daging saja mungkin. Tapi aku akan insya Allah suruh dia makan sayur ya. Kalau makanan Jawa, sebelumnya aku ke Jogja dan aku makan guduk. Tapi sebenarnya aku tidak suka guduk karena ini terlalu manis. Tapi saya mau rekomendasi cumi hitam cabai hijau karena itu favorite aku dan juga itu enak banget. Dan ini seafood, Aidin suka seafood dan itu pedas. Aidin juga suka makanan yang pedas gitu. Oh, maaf ya. ya itu bersama Aidin tapi aku sendiri aja. Give up dia. Seperti kakeknya. Oh ya. Cuci tangan dulu ya. Otak-otak. Aku suka otak-otak juga. Ini seperti apa sih? Fish cake di Korea. Oh, jago. Fish cake ala ya, Indonesia. Ya, benar ya. Oke. Oke. Ini try the sauce maybe. The sauce. Peanut sauce. Iya, tadi dia mau makan daunnya. Iya. Susu tuh kirim. Oke. Why looks funny? Iya. Tanpa sos lebih enak ya. Without sos. Hijau. Ini peanut sos. Kita tidak suka peanut. Oh gitu. Okay, yeah. That's without sos. Ya, baru belas dong. Aku tidak pernah tahu sih. Iya, yeah. Ini tim kamu datang. Help. Oke, second menu. Jadi ini udang pedas. Karena aku dan Aidin suka udang, seafoodnya. Chef. Not bad, oke. Tapi enggak enak. Enakan aja. Mewah? Terlalu pedas. Terlalu pedas. So it will be too spicy for him. Next. Okay. Nomor 2 lah. Ini sudah oke. Ini apa ya? Tofu maybe.
tahunya. Itu tahu ya aja. Tahu aja. Tapi enggak pedas. Enggak. Oke. Okay. Tahu aja manis. Manis. Oke, okay, next one. Cumi. Cumi saus tiram. Itu enak, tapi terlalu pedas. Apa udang? Enggak, nen. Busuk. Kucing. Itu cumi tiram. Heeh. Not bad. Kamu sih mau? Cumi aja. Cumi aja. Dia bilang cumi aja. Tidak tahu itu what kind of review is it? Iya, yeah, cumi aja. Cumi aja. Standar cumi. Benar. Cabai hijau. Ah, so favorite aku kan. Karena di sini ada apa sih? Organ. Allah. Eh, ini kan, tapi dia tidak suka, tapi aku tidak tahu. Oh, aku masih suka. Ada dalamnya. Masih ada dalamnya, tapi aku suka. Tapi not that spicy. Ini enak. Cumi hitam cabai itu selalu enak. Yang lain? Yang sayur mana? Tempe. Itu sayur. Oh, tempe iya. Ini apa ininya? Tempe, you have to try this tempe only in Indonesia. This one like pink. All of my Indonesian food already say, now you have to try pempe, pempe gitu. Tempe. Pempe. Tempe. Tempe. Oh, okay. Pempe is paling bang. Oh itu, pempe. Ya. Astagfirullah. Ya, udah Aiden, try tempe dulu. Ingredientnya apa? Aku tuh nggak tahu. Kedelai. Same like tofu. Ah, itu tofu. Soy. Okay. Well, what's the reaction? I cannot understand. Aku coba ya. Yeah. He cannot explain. Berarti kita belum pernah makan di Korea, rasanya. Itu teksturnya seperti fat. Itu terlalu apa ya? Soft. Like fat. Not like daging, you know, like fat, like it's terlalu soft. Anyway, you cannot explain ya. This is the same tempe, but this one gorengan. Sedikit aja. Seperti hemat pajaknya. Iya, hemat pajak. But from these ingredients. Oh. Coba suka, try. Suka tempe. Tahu tadi. Same. Tofu. Iya, yeah, same, same. Oh, same. But from beef. But different itu. Different way to cook. Iya. Yeah. Terlalu enak ya. Oh, ini lebih enak daripada ini. Oh, iya. Alhamdulillah ya. Berarti yang ini he doesn't like the spices maybe. But tempe is the same. Komendoan. Ini lebih enak. Iya, itu kan gorengan. Ini daunnya ini apa? Itu cabe. Cabe. Hey, ini makan apa? Dia bilang ada daun. Oh, itu daun bawang. Apa daun sih namanya? Bawang. Ada apa? Oh, bunga isoin. Iya, iya, itu bunga. Iya, itu pokoknya. Oke, baik. Oke. Iya, ayam bakar. Ayam bakar. Nanti lanjut. Oke. Jadi, Aiden bilang he can count the number in bahasa. Masya Allah. Karena waktu itu dia bisa cuma satu aja. Jadi waktu itu kita di restoran dan let's say Aiden mau pesan ini dan aku bilang aku juga mau ini, tapi dia nggak pesan. Jadi kenapa kamu nggak pesan? Karena dia hanya bisa bilang satu, duanya nggak bisa. Tapi sekarang dia bilang dia bisa. Coba. Jadi, satu, dua, tiga, empat, lima. Enam, tujuh, delapan,
9 10 Supporter, supporter. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Turis, you like Indonesia gitu. Ya, turis selama kerja. Turis sambil kerja. Oke. Jago. So you have to learn bahasa as well kan? Iya. Tepuk tangan. So 1-10 oke dia. Iya. Udah cukup sih? Cukup ya. Jadi nanti next class update ya. Terima kasih. Japanese musik. Ya, lagu. Anyway, sekarang I didn't mau itu score. Bagi score. Itu buat ya, baik. Udang panas. Ini yang paling enak. Kerigo. Ini dua. Kata-kata. Tahu ke? Ini yang ketiga. Gimana? Ini kedua. Satu, dua, tiga, empat. Kerupuk. Yang lain sama aja. Kerupuk. Apa? Kerupuk. Karena dia suka kerupuk udang. Kerupuk udangnya enggak ada kan. Oke. Terima kasih udah nonton. Bye bye. Bye.